Okay, qualifying tadi saya sangat kecewa dengan apa yang lap time saya lakukan sebab saya memang yakin yang saya mampu buat lap time lebih better, tapi suddenly feeling yang saya ada di qualifying 1 dan cuaca sangat panas ni mengubah saya punya feeling dengan jentera saya dengan track grid. So apapun, saya besok terpaksa start P22 and saya tengok lap time tadi. Sangat kecewa sebab saya yakin yang saya boleh duduk dekat top 14 bila compare dengan semua rider. Tapi kadang-kadang something happen, saya tak boleh nak buat apa. So insyaAllah besok race saya terpaksa kerja keras lebih untuk dapat position yang lebih bagus. So harap tak ada apa-apa yang berlaku di awal permulaan race besok. So apapun, terima kasih kepada UNW dan support saya and KBS. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik demi Malaysia. Pada hujung masa tadi, saya agak sedikit struggle dengan condition track and grip. Tapi saya sangat bersyukur sebab saya membuat sedikit improvement hujung masa berbanding dengan race yang lepas. Saya akan terus belajar and keep pushing myself. Thank you team and semua yang support saya.